Kemarin sudah ada keputusan. Insya Allah keputusan itu nanti bisa dipertahankan. Amin. Kita doakan, kita ucapkan pesan-pesan itu, kita perjuangkan. Sekaligus nanti kita ikhtiarkan langsung ke dalam. Insya Allah dengan begitu nantinya semua proses demokrasi untuk kemenangan rakyat, bukan untuk kemenangan elit, bukan untuk kemenangan sekelompok orang, bukan untuk kemenangan satu dua penguasa, tetapi untuk kemenangan rakyat. Di atas yang pegang kuasa ada Sang Maha Kuasa. Dan hari ini kita lapor sama Sang Maha Kuasa. Ya. Ya, bapak-bapak, saya langsung jadi.